Gunung Galuh. Kelatak. Kelatak. Oh, berarti kelatak kalau ini berarti apa? Bandara Ndo Kalipang, belok kanan. Version 2 jalan-jalan tol juga itu kok jalan tol kena sore ini. Jalan tol juga, jalan-jalan tol lagi. Selamat datang di Bandar Udara Doho.
silakan masuk. Silakan masuk. Fit perkantoran bagi pengguna. Kita ni merigi bu. Angsal bu. Bagi parkir motor pak juga. Pol bu ni. Ang tetek ke baik bu? Tetek lagu iba, baik tak nolah. Keberangkatan kiri kedatangan kanan. Assalamualaikum sobat semuanya. Kali ini aku akan mengajak kalian semua melihat Bandara Doha Kediri yang sudah dibuka untuk umum. Ini parkir areanya ini untuk mobil, untuk motor tadi itu yang kita lewati tadi. Viewnya 360 nih ya. Tampak di belakang kita tuh Gunung Klothok. Lalu Gunung Wilis di belakang kita, tapi karena mendung nggak kelihatan nih.
sini parkir mobilnya. Kalau mau naik kendaraan umum bisa memakai bus Damri dan bus Harapan Jaya dari terminal Kota Blitar, Rp30.000 sampai bandar sini. Jangan lupa kalau yang pakai mobil pakai e-tol ya, di sini masuknya pakai e-tol karena nanti juga terkoneksi dengan rencana jalan tol Tulungagung Kertosono. Ini view-nya kalau keluar dari bandara dengan view Gunung Klothok. Keluar lurus di Pertamina Cargo Ngiri, siap-siap bayar dengan e-tol. Upin bayar. Jalan tolnya ini belum jadi nih. Oke, no. Banyak Kediri nganan, Grogol Nganjuk Ngiri. Ada perempatan, belok kiri. Jadi akses menuju bandara via non tol ini juga sudah bagus banget. Jalannya dirigit pavement alias dicor lebar. Nanti yang dari luar kota bisa lewat tol setelah jalan tolnya jadi langsung masuk bandara.
Ini pelebarannya ini memakan banyak korban, rumah-rumah dibongkar. Setelah melalui rigid pavement dilanjutkan dengan aspal hot mix. Sekitar 3 km akhirnya kita sampai di lampu merah Pasar Banyakan. Kalau ngiri ke Nganjuk Solo, nganan ke Kota Kediri, lurus ke Tanjung Tani, Kertosono, Nganjuk. Nah, kita langsung belok kanan ya. Ke lampu merah ini. Kediri Kota.